Ketika cewek lagi jalan-jalan di perkampungan tiba-tiba kebelet pipis. Ini parah nih. Tenang, tenang. Haha, ada bapak-bapak yang ngintip pula. Dah tua masih ngintip cewek. Gak punya malu tuh si bapak. Hahaha. Itu pak, udah dipanggil sama Mbak. Dapat raski tuh si bapak. Cepat sana. Bukan ke situ pak. Di sana yang panggil tadi, itu rumah orang lain gak ada orang. Tuh kan salah orang. Dibilang bukan ke situ bapak gak dengar. Orang itu lagi olahraga untuk persiapan. Ah, nakal banget bapak ini, malah ngintip pula. Oh, dasar mata keranjang bapak ini. Pulang sana dimarahin nanti.